Jadi ini kemarin lock baru saya pasang di rak dan baru saya buka penutup back locknya, tapi entah nyusunnya kemarin mereng atau gimana ya, jadi locknya ini rubuh. Roboh walau. Ini pada jatuh semua. Aduh, aduh, aduh. Padahal ini kemarin pinheadnya banyak banget. Tapi kena musibah, roboh semua ini. Pada jatuh jamurnya. Jadi ini kemarin lock baru saya pasang di rak dan baru saya buka penutup back locknya, tapi entah nyusunnya kemarin mereng atau gimana ya, jadi locknya ini roboh, susunannya roboh. Padahal kemarin banyak pinheadnya ya, roboh ke sebelah sini lalu menimpa rak yang sebelahnya sini juga. Jadi rak yang sebelahnya juga gitu roboh sini. Jadi seperti lorong. Ya, jadi seperti ini ya pemirsa, kalau kita rak menggunakan bambu itu kan, kalau dipakai untuk rak jamur setiap hari kan kita lakukan penyiraman. Yang namanya bambu kan namanya bambu ya, lama kelamaan kan pasti dia akan rapuh juga ya, disiram setiap hari. Kita lihat yang roboh ini, no ya, banyak pinhead itu. Soalnya kemarin saya lihat itu memang sudah waktunya mulai muncul pinhead. Itu juga roboh itu ya. Itu sono juga ada yang tumbuh jamurnya, tapi hancur ini ya. Harus bongkar semua, kita akan susun lagi ya, kita susun ulang lagi. Ini berarti yang roboh dua rak, kalau satu rak sekitar isi 300 backlockan kurang lebih, berarti ini ada 600 backlock, ini harus kita pindahkan. Kita mau pindahkan ke sebelahnya saja sini. Jadi kalau teman-teman pengen buat rak itu, kalau modalnya ada ya mending kita pakai rak baja ringan ya. Kalau modalnya nggak ada ya pakai bambu boleh, tapi resikonya seperti ini ya, lama kelamaan yang namanya kayu bambu disiram setiap hari bisa rapuh juga dia ya. Oke, sekian dulu. Saya mau menyusun ulang lock lagi ya. Terima kasih.